Malam teman-teman, ya sekarang kita mampir sebentar nih di toko oleh-oleh yang cukup terkenal, pempek Beringin. Yuk makan pempek katanya. Pokoknya di dalam campur sama batik ya, kain tenun. Nah, itu kain-kainnya ya. Kain khas, kain tenun khas Palembang. Cakep-cakep. Kopi, keripik, pempek campur, kerupuk ikan, kerupuk kemplang, 40.000 harganya ya, rata-rata 40.000. Ada frozennya juga. Banyak pilihannya, lenggok, pempek, lenjer, lengkap di sini ya. Beringin ini emang sudah banyak variasinya sih. Ini yang siap disantap. Ya udah, kita pilih-pilih dulu ya. Teman-teman, nah ini sekarang saya sudah di kamar hotel. Ini barusan dari mana? Pempek Beringin. Saya beli 2 kotak pempek nih. Dua pempek adaan, masing-masing harganya itu 60.000 masih satu kotaknya. Saya beli 2 jadi 120.000. Ini yang frozen ya, jadi bisa dibawa pulang. Tuh, packingnya juga bagus. Ini katanya bisa awet sampai 3 bulanan mungkin ya, kalau di kulkas, di freezer. Petunjuknya juga jelas, siap disantap di rumah. Jadi begini ya teman-teman ya, oleh-oleh dari pempek Beringin Palembang. Oke, sekian dulu teman-teman jalan-jalan di kota Palembangnya. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Dadah.